di stand bursa, di acara edukasi kontes bonsai Lawang Sentra Bonsai bersama Singosari Bonsai, guys. Ya, kali ini saya akan coba tunjukkan beberapa bursa yang hadir di sini, dan kebetulan saya tertarik dengan pot-pot yang kelihatannya memukau hati, guys. Lah, pertama-tama saya pengen kenalan dulu sama pemiliknya, guys. Ini dia, guys. Halo, assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kenalan dulu. Nama saya Sandi Eka Prasetya. Wih, lengkap banget. Sentra Bonsai Lawang. Wih, mantap. Mas Sandi ya panggilannya. Ya. Mas Sandi di sini membawa bursa apa aja? Saya membawa bursa pot sama media tanam. Media tanam ya. Kalau boleh tahu ini pot-potnya ini karya tangan sendiri atau ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Wih, karya tangan sendiri. Alhamdulillah, ngeri ya. Boleh nggak sih ini dibisikin harganya gitu? Kalau harganya ngikut ukuran. Ngikut ukuran ya. Kalau yang ada di sini boleh tadi share? Boleh. Boleh. Silakan. Oke. Ya, langsung kita lihat dulu kondisi pot-potnya sudah hadir. Oke. Mas Andi, yang paling bawah ini ukuran berapa? Itu antara 40. 40 ya, panjangnya ya. Lebar ketemu berapa? Lebar 30-an. Keren ya. Ada lukisan-lukisan yang sangat seni ini. Ya, kalau jiwa seninya nggak ada, nggak mungkin bisa buat ini, guys. Dibanderol berapa, Mas Andi? Itu antara harga 60-50. Kok ada antaranya ya? Berarti boleh dinego ini, guys. 50 aja. Biar gak dinego lagi. Oh, siap, siap. Atasnya juga sama harganya? Enggak, menyesuaikan aja ya. Ternyata tak bisikin nih, guys. Murah banget. Ya, mulai dari 50 loh. Ya. Tapi kalau yang kecil ini di bawah 50 mungkin? Oh, ini 40, guys. Yang ini 40. Ini 50-an, guys, ya. Kalau misalkan mau datang ke sini enak, bisa nego langsung, tapi nggak ngerti bisa dinego apa enggaknya, guys. Terus ini yang tertarik ini saya. Bagus banget nih reliefnya ini. Ya, ini dimensinya, guys. Tuh. Ini dibanderol berapa ini, Mas Andi? Semua ya harganya. Loh, gak boleh ya semuanya? Gak boleh lah. Oh, langsung boleh. Datang. Kan saya kasih murah. Ya, ini harga khusus yang pasti, guys. Tapi harus datang ke sini, guys. Dan acara ini hanya hari Minggu di tanggal berapa sekarang ini? 18 ya. Jadi segerakan hadir ke sini ya, guys. Mumpung acaranya belum selesai nih. Dan terus di bawahnya ini ketentengan nih, guys, ya. Ini konsepnya ada relief motifnya ini ya, gasket ya. Jadi artinya pot ini sangat cocok dibuat konsep bonsai yang modelnya kayak gini, guys. Kalau masalah harga, datang aja ke sini, guys. Gak enak aku takut terus, guys. Ya. Yeah. Terus di sini ada pupuk cair. Pupuk cair ini gimana, Mas Andi? Maksudnya ini bisa dijelaskan? Itu fermentasi dari kotoran kambing, jadi aman sekali. Fermentasi dari kotoran kambing. Pasti aman. Prosesnya gimana ini? Wes lama tak? Berbulan-bulan atau apa ini? Ini sudah berbulan-bulan dan sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan ya. Ada contoh yang sudah dibuktikan? Kalau contohnya enggak ada. Belum dibawa ya. Bau enggak? Sudah enggak. Enggak berbau loh, guys. Fermentasian dari kotoran kambing tapi enggak bau. Harganya berapa ini satu botol yang segini nih? Itu harganya 5.000 aja. Serius 5.000? Serius. Murah banget. Murah. Kita bantu teman-teman di LSI biar tambah. Oh, gitu. Ya, tapi ini harga untuk acara ini loh, guys. Enggak tahu lagi loh ya, kalau misalkan nanti udah selesai acaranya. Ini enggak tahu ini nanti jadi berupa harga berapa ini, enggak ngerti ini. Oke, ini loh, ini loh. Ini ada potnya lagi nih, guys. Ya, ini konsep potnya cungkok ya. Iya. Loh, keren loh, guys, ya. Serasa di negeri Cina, guys. Loh. Oh, ini juga keren loh. Ya. Dan terus ini ada sekem.
Terus ini ada sekem bakar media campur ya, udah mateng. Langsung ya. Kirim ke rumah. Bisa langsung kirim ke rumah? Bisa, siap. Kalau terjangkau tempatnya. Iya. Maksudnya lawang lawang setempat. Lo ini kayak spotnya guys lo ya, keren-keren ya, halus lo. Ya. Kalau pengen lo ini suara pasti ini teruji ya. Kalau bahan semen kalau sampai bunyinya kayak gini nih bener-bener teruji. Lo. Ya. Lo ya ini lo yang relief nih guys. Istimewa guys. Istimewa. Nih kalau misalkan mau mumpung harga promo ya, ini untuk opening ini hanya 5.000 yang botol kecil aqua ya. Kalau yang besar ini berapa? Yang besar ini 2 kali lipat mungkin ya. 2 kali lipat. Bisa jadi 3 kali lipat. Untuk acara ini. Untuk acara ini. Loh ini ya, bulat ya. Istimewa guys. Loh ini lo keren. Istimewa ya. Oh ya Mas Andi, saya terima kasih atas waktunya ya. Saya minta hadiah yang ini ya. Alhamdulillah guys, saya dikasih hadiah ini guys. Ya, rezeki anak soleh. Dan untuk acara inilah, ini lokasinya ya. Edukasi konten bonsai. Tempatnya luar biasa ya. Asli banget ya. Di bawah pegunungan Gunung Bale ya. Itu Gunung Bale? Iya, itu Gunung. Ya, ini di pemandian anak dan keluarga ya, itu di Kalirejo guys. Lokasinya di Sumber Waras. Biaya masuknya tiketnya juga murah. Ini biaya masuknya bebas. Oh, bebas. Ya. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Istimewa. Kangen Mas itu. Iya. Ya setidaknya ya mohon pengertiannya lah ya, karena kan fasilitas sudah lengkap loh di sana itu untuk pemandian keluarganya ya. Dan pengunjungnya juga ramai guys. Lokasi juga bersih. Iya. Nih guys, spotnya guys. Kalau minat sama potnya bisa menghubungi Mas Hiro juga. Bisa menghubungi saya. Teruskan ke saya. Siap, siap, siap. Boleh, boleh. Atau tak kasih nomornya Mas Andi di kolom deskripsi aja ya. Siap. Nanti kalau misalkan custom pot bisa ya? Bisa, siap. Loh, sesuai ukuran. Ya. Model kayak apa? Bisa semua, gak ada yang gak bisa. Istimewa. Ini loh guys, loh. Mantep ya. Misalkan saya disuruh bawa gitu, pasti gak tak tolak guys. Pasti gak tak tolak. Soalnya dikasih aja sih. Alhamdulillah. Mantap. Nah ini situasinya guys ya, untuk di Kalirejo guys, ramai banget ya. Oke. Konsepnya di sana itu seperti apa ya, ada di video saya yang sudah saya posting, tapi itu belum update yang terbaru ya, karena suasananya sekarang berbeda banget ya. Oke, sementara gitu aja dulu ya Mas Andi, terima kasih waktunya juga. Okay. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, like, komen, dan share ya guys. Salam sukses, Bonsai King Oris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.